Aïe, il y a un nom. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني وزدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مدني تبكي مدرسة هنداي تبكي تفسير تفسير نور الإحسان جزء pertama sudah muka surat 7 yaitu ayat 2 nya qala Allah subhanahu wa ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala firmannya innal ladzina kafaru. Kita terus ayat dia nya sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim al ayata. Firman Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam innal ladzina kafaru bahwa sungguh-sungguh alladzina kafaru segala orang yang kafir pada masa Nabi kita Muhammad, segala mereka, segala orang yang kafir, maka kata dalam tafsir misal bagi kafir yang dituju dengan kata innal ladzina kafaru sini dalam tafsir Nurul Islam misal seperti Abi Jahbin atau Abu Jahal, seperti Abu Jahal dan Abi Lahbin Abu Lahab dan yang seumpamu keluar-luarnya yang tak ada langsung dalam hati umpamu Abi Jahal dan dalam hati umpamu Abi Lahab ini tak ada langsung
usaha dia nak memikir akan kebenaran Rasulullah. Tak kasut. Jadi tak ada takluk usaha dia. Bahkan usaha dia ada teruk. Tak kukut dengan Nabi Muhammad. Maka orang yang tak ada meh seumpama ni siapa bila-bila pun, maka Allah jaga adabnya, dia adabnya, tapi harus bagi dia adabnya, sunnah dianya, dia tidak memberi hidayah dengan terkeras, dengan kohriyah, dia tidak mengjabui dengan kohriyah. Jadi kalau orang kafir hendu ada memikir akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, maka itulah yang banyaknya dia beri hidayah oleh Allah Taala. Kerana umum ayat kata inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Jadi hatta yughayyiru kah isyarat pada takluk orang dah hamba. Hingga hamba tu bertakluk nak iradah dia nak dan berusaha nak mengubahkan. Maka Allah kata barulah Allah pun tolong mengubahkan dia. Tu dia. Tolong mengubahkan dia. Baiklah. Maka itulah kita. Kebenaran Islam kita ni. Kebenaran iman. Dalam Quran kita dituruk. Kebenaran ihsan. Kebenaran hakikat ni adalah nyata dengan dalil yang melebihi daripada cukup. Dalil kata benar lebih daripada cukup. Bukan sekat cukup saja. Maka bila dalil begitu, maka kita bukalah dada kita menerima iman Islam Islam. Jangan katuk, jangan binasa lah orang itu binasa. Kalau katuk dia mati dengan katuk begitu, dengan tutup macam tu, binasa. Itu dia. Jadi orang yang keras umpama Abi Jahal dan Abi Lahab ni masuk dalam ayat ni. Dia sawa'un alaihim, Allah kata. Ini bayangin kata tak ada usaha ikhtiar ni. Sawa'un alaihim, bersamaan sahaja atas mereka itu Allah ta'amduh bitasliyah. Sama ada engkau ya Muhammad menakutkan mereka itu dengan neraka, dengan murka Allah, dengan azab di alam berzah, azab di padang mahsyar. Mereka teruk kerah tum, tak percaya, tak buka hati, tak cuba nak memahami dah. Teruk dengan keras kepalanya, dengan ingatnya, dengan keras kepalanya, dengan awalnya, dengan sombongnya. Itu dia. Jadi muayat apa? Waktu bit mu'izzah apa kok? Sama saja duk sumpah tulang. Orang lagu ni baru orang sumpah tulang. Tiba-tiba orang sumpah tulang. Anggap tahu sama saja Hamzah di tasbih. Sama saja adakah engkau bertakut akan mereka itu yang diwayak dengan azab akhirat atau apa-apa rasa wayak lah. Tidak ada kesan apa-apa pada hati Abi Jahal dan yang seumpamanya Abi Lahab dan yang seumpamanya, tak ada kesan. Bahkan bertambah-tambah kejap kekuburannya. Maka pihak Allah tidak kata nak beri iman pada mereka umpamanya dengan kohriyah.
dengan terkeras. Dia mutasi, Allah bukuh penuduh iman dia, maka jadi iman. Tidak. Amlam tunjirhum atawaku, tiada engkau pun takut akan mereka itu. Maknanya engkau tak oyak dengan takut pun, dah itulah. Itulah satu kumpulan manusia yang hijaknya hakadu balar itu terlalu jadi mati. Hijak mati. Hijak inilah kita takutnya. Hijak yang jadi tak boleh tembus, tak boleh beralih. Kekal dengan kalau tak nampak setiap buk hijab yang maknawi dalam hati ini, maka dia kejap dengan keadaan-keadaan rasa Nabi Muhammad ini tidak benar. Kejap dengan rasa Quran ini tidak benar. Nabi Muhammad ini karuk, pemijah belah dan sebagainya. Itu dia. Jadi sama tu apa nama? Dengan keadaan dia terpukul tu, dia teruh. La yu'minun. Teruh. Tiada beriman mereka itu dengan Nabi Muhammad, dengan Allah, dengan Quran, dengan hadis. Dia tak nampak sikit abuk. Maka orang yang tak nampak sikit abuk, mata hati dia, buta mata hati dia ni, kita dia terhijab batin dia yang amat kebah. Hijab. Dengan berbagai-bagai hijab yang amat kebah. Hijab yang maknawi. Hijab yang maknawi ini yang bahasa makna. Jadi bukan hissi, boleh dilihat, boleh dirasa, boleh didengar. Dengan hissi, dengan bacaan Allah tak boleh. Hanya kita faham dengan padan. Hijab yang betul hijab. Hanya apabila orang royak, kita dapat memahami dengan akal. Itu makna maknawi. Umpama bandingi, nak uji mudah kepada kita. Umpama kita kata mudah-mudah orang baru sekolah. Dia balik ke rumah daripada sekolah tu, ibu bapa dia tanya. 2 kali 1 berapa lah? Ambil 2 kali 1. Maka dia kalau jawab, maka itu hijab. Hijab akan mata hati. Dia cari tak boleh. Belak lemak, itu hijab yang maknawi. Bukan hijab hisi tak tu. Jadi dia tak boleh nak jawab tu. Kerana hijab. Terhijab hati dia daripada jawapan 2 kali 1, 2 tu dia terhijab. Itu hijab. Maka tu kita kata hijab umpama tu, kalau ia umpama tu, maka hijab soal iman ni pun dia gelap lemak, dia tak nak buat sebab tak jawab ni. Bila dia gelap lemak, dia kata pasal tukar je, dia tak jawab, benda-benda marah kita. Maka Abu Jahal pun, dan yang seumpama dia, maka seumpama tu lah. Ni Tuhan menyatakan dalam Quran, orang di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kerah, tak terbuka hati dengan iman, royaklah gajah bandar apa pun, dalis baku 2 baku pun, maka dia dapat tak terhilang hijab dia. Tidak. Ada kerananya. Kerana hati dia tu hanya tupu di sebelah kuku. Dan kasih pada benda yang jadi hijab. Kasih pada benda yang jadi hijab. Kena. Umpamu, dengar. Nabi kita, waktu bik mu'jizat, belah bulan. Belah bulan tu ambo tengok dalam tafsirnya. Mana insyaq wal qamar dagar terbelah bulan, maka apa tengok dalam tafsir dia ni, kalau tak silap ingat ambanya Abu Jahal lah yang minta mukjizat
Tak pula mula tumbuh mula ke langit. Mari boleh hidup ya Muhammad. Kamu mengajak ngaku jadi Rasul. Abu Jafar lah mitoknya. Maka dia mitok, mitok dengan aina. Bukan mitok dengan rasa lembut hati nak berfikir kebenaran Nabi Muhammad. Tak dengan aina. Nak mati Nabi Muhammad. Nak jah Nabi Muhammad. Dia. Maka Nabi kita menjawab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab. Boleh malakanya. Bila maghrib tanya kita patut tumbuk di padang Mekah dan kita tengok bulan dekat tunggung ke bumi. Salulah mudah petuhlah puak dia tu. Ramah mana hok tumbuk pasal agak tengok terlalu ramah juboklah. Nak tengok Muhammad menurunkan bulan daripada lagi dan membelohkan bulan. Malakalah naik bulan. Kalau tak silap ingat mak, naik bulan tu kita kata tinggi dia tu sampai kalau matahari lah kita kata pukul 9, pukul 10 lah kita kata lebih kuat tu lah. Naik tinggi dalam pukul 10 gitulah lebih kuat tu kalau tak silap ingat mak. Kalau silap ingat pun dia membetul boleh lah. Mungkin bagai sebenar ni. Nah, ro'ayat lah ni. Maka bulan tu kok. Bulan tu turun dari bulan lagi. Tulung dari bulan lagi dan dari bulan tu. Turun tak jabat tu. Jabat suruh dah kak. Sebelah. Tak jabat tu sebelah dah kak. Jadi. Maka kak tengok. Ya. Apa yang tengok. Maka dia tengok tu. Dia kata Muhammad sihir. Dia kasih pada mendusta. Kalau yang menjadi hijab, iaitu mendusta. Jadi dia tu kasih pada tu. Tak ada kasih nak jumpa memikirkan. Kita tak boleh mulai tak langit nak ada ke tak? Tak ada tu. Pada ketika tu tak ada ke sungguh ke bumi sungguh. Dengan pekerjaan Allah SWT. maka Allah memperkecilkan bulan itu bagaimana cerita Nabi Idris dengan syaitan Nabi uji bawa kulit telur atau kulit buah berangi di suara Nabi Idris boleh tidak muka suara itu apa nak boleh tidak Tuhan kuasa bubuh sekalian alam dunia ni dari kulit telur ni. Maka Nabi Idris alaih dalam jawab kata kuasa Allah. Tengok Nabi Idris kata kalau nak bubuh dalam lubang jarum ni Allah kuasa. Iaitu maksudnya dengan mengkecil akan dunia ni seperti benang yang kecil jirinnya kokohnya maka teluhlah dia masuk di lubang jarum. Mengkecil engkau tenuh masuk ke dalam kulit buah belangnya. Bukan dengan keadaan besar gitu. Itu mustahil. Tidak. Maka Nabi Idris jawab wasap. Maka daripada cerita itulah ada orang dia nikir tak stabil. Jadi masuk dengan keadaan besar gini. Jadi inilah dia kata Tuhan dikuasa buat mustahil. Dia kata bukan gitu. Kuasa tu makna Allah buat ilmu dia besarkan kulit lo. Aku engkau teluh dunia ni itu kuasa tu kuasa. Ataupun dia mengkecilkan dunia ni engkau teluh masuk dalam kulit lo atau kulit buah belangi itu. Itu makna boleh tu makna dia bukan harus memperbesarkan atau memperkecilkan itu harus. Ataupun perkara yang mustahil bukan pekerjaan Allah. Itu dia. Tidak dirasakan, tidak dinisbahkan lemah pada Allah yang mustahil. Karena pekerjaan mustahil ini adalah bukan pekerjaan. Pekerjaan kita hamba. Tidak. Pekerjaan Allah. Tidak. Bila mustahil akli. Itu dia. Jadi maknanya, jadi Abu Jahal ni, dia duduk kekah le'engkah. Kasih le'engkah. Dia tidak jumpa nak usaha berfikir, bulan tu.
Enggaknya, kata Nabi Muhammad, tak guna bujang, tak guna bujang. Oh, dia kata, mu ni tukar sehir. Oh, dia pusing. Ini sehir, jangan caya, wahai kaumku. Wahai Ali Mekah, jangan caya ini. Satu daripada sehir Muhammad yang hebat ni. Memang Muhammad ni, dia kata, tukar sehir yang amat hebat. Dia pusing. Dia kok mendusta, dia kasih kok mendusta. Kasih kok dapat inat, kerah pada. Maka Allah tahu hidayah dengan keadaan ini. Kerah pada begitu. Itu dia. Dia kata nanti, Mama, aku nak tanya orang luar kau datang daripada Bino, daripada pihak mana kau. Aku nak tanya mereka, adakah kamu lihat pada malam umpama ni di kapur mereka kau, bulan turun ke bumi, tak ada bulan di atas langit. Nanti, aku nak tanya dulu, Muzahir ni, nanti aku tanya, tokel duk mumpulih saya orang suci dunia. Sehe kami bolehlah bersekapuk kok kami ni. Tapi kalau orang yang mari di Madinah, kalau orang yang mari luar dan ni mari di Yaman, muntahkan dia boleh sehe sebab orang yang mari di Yaman. Suci dunia. Maka dia pun usah lah. Nanti orang mari ke Mekah, mari ke Masjidil Haram tak? Daripada kawak Madinah, dia tanya. Itu dalam tafsir, surah tu. Kamu baca tafsir. Dia tanya apa mana? Pada malas sekian-sekian kamu takkah? Bulan yang melihat sebab kamu tu turun ke bumi. Maka rekahnya, orang-orang yang mari daripada pihak Dino, mari daripada pihak Ba'eh, mari daripada pihak Judah, daripada pihak Yaman, Yalamlah. Itu dia. Menjawabkan dia, malam itu kami pelik. Mengapa ke bulan turun ke bumi? Dia kata, Muhammad sehir kau orang suci dunia. Dia tak pergi ke jalan berfikir yang positif. Negatif sama. Maka orang lah benilah. Allah kata, sumpah pula ya. Koyak gapo pun dia tak percaya. Maka kita, jangan begitu saudara-saudara. Dengan Islam jangan buat main-main. Dia dengan Islam jangan buat main-main. Karena Islam ni adalah hakun wasifun, dalil lebih daripada cukup. Tapi kalau kepala kerah umpama berjahat tu, tak temu satu dalil pun tak temu. Kerana kepala kerah, orang kepala kerah ni payah kira. Tuhan tak beri hidayah. Iman, dia kofor, sombong. Jadi orang yang benilah, orang yang berjenilah, bukan kata Allah tu nak bui dengan pahriah, dengan kerasi, rahmat dia, hidayah dia tak bui. Bahkan Allah tambah lagi, la yu'minun khatamallahu ala qulubihim. Ni kau berat ni, kau sebab lah. Hijab-hijab kekukuran, hijab zulmat yang menyebabkan tak nampak kebenaran tu khutbah. Khatamallahu ala qulubihim. Telah makhatam, yang ni telah menutup, telah menutuplah oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas segala hati mereka itu. Ditutup akan pada tutup yang maknawi. Ini tutup pada yang maknawi. Dihijab. Dengan hijab-hijab yang maknawi. Ini tak boleh kita nak kira, nak cari, nak tengok lagi. Tak boleh lah hijab ni. Hanya kita fikir dan kita kias. Dengan akal, kita nampak, kita faham. Dengan akal, ya, sebenarnya orang terhijab maknawi ini supaya orang terhijab orang istri. Supaya orang yang pernah tutup putih mata, tak nampak jalan, tak nampak dapat segala. Itu dia, tak nampak kebenaran. Inilah kita. Kita bimbang. Kita bimbang kepada kita sekalian. Islam di negeri kita ni dengan keadaan demokrasi negara kita ni, sudah kita bimbang, takut dah. Terjejah Islam yang mahu sebenar.
iman yang mohon benar, Islam yang mohon benar. Takut terjejas dengan sebab kata, ni demokrasi orang putih rekod untuk mampu Islam. Memang demokrasi ni rekod untuk mampu Islam, untuk menemuhkan orang Islam. Maka orang Islam pula hak rusaklah fikiran dia. Bagai-bagai rusak. Rusak dengan pluralisme agama ke. Rusak dengan jahil murakat ke. Itu dia. Dia kena paham Yahudi. Dia kena paham Kristian. Jadi tak ada rasa penting Islam. Tak ada rasa mohon sebenar Islam. Mohon sebenar akhirat. Mohon sebenar alam berzah. Mohon sebenar dekat balasan Allah. Tak ada fikir sikit abuk. Tak fikir, tak terbayang. Maka ni kita takut. Maka untuk saya menerangkan kalau-kalau waktu, maka saya baca kitab yang kedua. Sekarang ini tak masa sikit. Kita kedua dalil bagi kita berteguh dengan Islam. Sekali lagi habis kita ni. Maka tiada masuk kebajikan. Yang ni termasuk iman Islam ihsan. Dalil-dalil fikiran-fikiran yang positif, yang baik untuk dapat membuka hati kepada iman dengan Allah dan Rasul Ta'ala. Dihijab dia. Teri dihijab yang amat teguh oleh Allah. Tak ada apa-apa habis. Umpama Fir'aun atau mati dengan hijab yang khatamallahu ala qulubihim. Namrud dihijab dengan hijab khatamallahu ala qulubihim. Sebab juga apa nama ni? Qabil anak Nabi. Qabil anak Nabi. Ada. Itu dia. Adik-adik Habib. Bunuh Habib. Itu Allah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Allah menterikan hati mereka. Allah hijabkan. Dan kocikan hijab tu. Tak terbuka dah. Kejap hijab yang maknawi saat ni. Wa ala sam'ihim. Dan juga atas pendengaran telinga mereka itu pun ditutup dengan hijab yang maknawi. Dikoti, tidak terbuka sama sekali. Itulah kebesaran Allah. Ini orang panggil dalam ilmu hakikat kata, perbuatan jalal Allah. Ini perbuatan jalal. Ini jalal Allah. Bila mereka sombong dengan Allah, maka Allah balas. Dengan teri umpamani na'uzubillahi min dzalik. Wa ala absarihim ghizah. Dan atas mata-mata orang kafir. Mereka itu orang kafir yang sangat-sangat inat yang kah. Kalau ni Allah teri dengan hijab maknawi. Maka mata mereka dah. Mereka tak nampak Nabi Muhammad ni orang yang sebenar. Tak nampak Quran, tak dengar Quran yang dibaca tu, tak boleh nak memahami ni secara jalan positif yang baik tak. Tak pergi ke jalan dusta situ. Tu je. Maka, wah ke zamir ni nasbah bagi kita pula. Wah ke zamir ni kau berat ni perkara ni. Buat khatam Allah ala qulubihim ni kau berat. Tu je. Allahu Akbar. Tersebarnya pluralisme agama. Tersebarnya pahami-pahami. Apa nama ni? Supaya Islam dengan lain. Sama rata. Itu adalah khatam Allah ala orang kena. Orang kena dekat teri oleh Allah. Atas otak mereka. Atas telinga mereka. Atas mata mereka. Atas mulut mereka. Tak ana, tak boleh nak kacau orang sebenar. Nak berkata-kata dengan orang sebenar. Terkoci. Tidak. Kalau akhirat, takut. Wajib sebenar. Tidak, wajib sebenar.
Baiklah. Wa'ala absarihim, dan atas segala mata mereka itu dengan apa? Teri, koki yang maknawi. Maka maknawi ini maknanya kita nak tengok, nak rasa, nak gagal, tak boleh. Tak nampak, tak berasa. Tapi bila kita fikir orang wayak, orang sarah kita ni, maka kita faham. Oh, kita faham. Kita dihijabkan oleh Allah. Umpama kita misah hak kara hak biasa. Umpama setan tu dia boleh naik. Sedangkan dia sama di dunia dengan kita. Duduk sekapung dengan kita. Duduk lalu jalan kita. Tapi kita tak nampak dia. Dia nampak kita. Maka dihijabkan mereka itu dengan kuasa Allah akan mata anak Adam. Kamu tak dapat melihat mereka itu dengan hijab dinding yang Allah menjadi. Akan dinding itu hikmat kebesaran Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Tidak Allahu akbar. Wa ala absarihim ghisawah. Baca tak sudah ni. Wa ala absarihim ghisawah, dan Allah taala menjadikan atas mereka itu ghisawah, ghisawatun tutupan, selaput-selaput yang maknawi. Bukan selaput yang isi orang duk buat di duk betul, bukan. Selaput yang maknawi, selaput ni Allah saja yang boleh menghilangkan. Kalau Allah tidak menghilangkan, maka selaput tu sepertilah jaga tu dia. Matinya budak adalah ia dengan selaput maknawi atas mata mereka. Tak nampak orang Islam tu orang yang sebenar, orang yang mulia. Tak nampak hina. Mereka benci sahabat-sahabat benci. Nampak hutuh. Baik. Tiada kelihatan mereka itu akan yang hak akan nak mulai. Tak nampak dah. Tengok mukjizat. Tak fikir mukjizat ni perkara dalil sebenar. Nyampi gelincir pergi kok sehat. Tidak. Walahanya mukjizat ni lain. Mukjizat ni lain. Dan sehat ni lain. Maka dalil yang amat nyata kata lain itu ialah umpama Fir'aun. Dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Apabila jaga Nabi Musa waktu bit jaga mukjizat dia ular kepada jaga Fir'aun menandakan dia tanda-tanda dia Rasulullah dan dalil yang Allah beri. Maka Musa jumpa dengan Abu Lahab, dia kata sahih. Maka dia kata tak apa. Aku nak jawab saya dengan ini. Dia pergi kok negatif. Dia tidak pergi kok positif tak. Pergi kok jahat. Rekah kita dia panggil habis kalau tukar saya dalam negara dia. Dalam si dan lain-lain. Siapa yang bijak sungguh keluar pada hari sekian-sekian. Kita nak berlawan saya dengan musuh. Kalau musuh ni dia wakli saya yang sangat hebat. Dia nak milik negeri Mesir ni. Nak pecah Raja Fir'aun. Itu dia. Maka bila sampai masa perjanjian nak berlawan sahih tu, marilah tukar sahih tu. Marilah tukar-tukar sahih tu di padang. Di padang yang disediakan. Padang yang luas. Itu dia. Nabi Musa pun nak tunggu situ, berada di situ dengan Bani Israelnya. Rekah kita bila bertemulah antara Nabi Musa dan tukar-tukar saya yang ramah tu, yang bijak-bijak tokah dok Fir'aun cari hok lekeh-lekeh. Muka dia kata bahaya ni boleh menyebab jatuh. Tu dia. Kerjaan dia ni. Lalulah jaga. Berkiralah Nabi Musa dengan tukar saya tu rengkahnya. Rengkahnya. Kamu kau mengeluarkan saya kamu dulu
dengan bagai-bagai hok kamu menyediakan untuk saya, kau aku mula. Kata mereka tanya Nabi Musa. Mereka tanya. Maka jawab Nabi Musa alaihi salam, kamu mula. Aku turun belakang, kamu mula. Maka lalulah segala suka sehayang ramah tu, mengeluarlah akan bagai-bagai cara kaitiak sehir mereka. Ada tali, ada kain lepah, ada tukar, macam-macam lah lepah di dalam padang perahu tu. Maka segala sehir tu menjadi ular yang hebat-hebat, yang bisa-bisa berjalan kok dalam meja tu, song ke sana, song ke sini. Kerja pertumahan ada, kok bisa benar ada, macam-macam ular. Jadi Nabi Musa ada juga selur gentar. Lalu Allah kata, la takhaf innaka antal a'la. Pak Allah ni tak boleh tapi dia wahyu kepada Nabi Musa, la takhaf, jangan engkau takut, innaka antal a'la, engkau menang. Allah lalu, maka Rasul ni mertabak dia duduk pada iman hakul yakin kamalul yakin. Maka tak ada apa-apa. Wa alqi mati yang yamini kata talqabu ma yaqifun. Fa alqa asahu fa idza hiya hayyatun tas'a. Ingat tak bagi ayat dia lah. Nabi Musa pekong yung di tengah badan buka dia tu. Jadi ular yang terlalu besar, terlalu hebat. Maka dia diri, kepala dia tegak tu. Rasulullah duduk depan dia tu, dia sedut sepanjang itu. Maka ular, segala ular duduk sebelah di depan tu, semuanya naya mari masuk dalam mulut ular Nabi Musa. Pah. Supa siapa orang kita sedut dia. Tu kuatnya punya mukjizat daripada Allah, bukan sebagai daripada habis Rasulullah itu dia paling ke sebelah lain pula. Maka dia seduk pula habis Rasulullah itu pula dia paling ke sebelah lain lah. Hingga habis kalau dia seduk tinggal dia sekor orang lain habis atau nak ayaknya habis. Maka lalulah semua tukar sehir sana reti lah, mereka reti. Mereka beza. Sahih mereka dengan bukan sahih. Itu namanya beza. Maka lalulah kok bukan sahih itu. Anggup mari sama-sama mereka. Ini bukan sahih. Kita belajar sahih amat bijak, amat hebat. Ini tak bukan sahih. Ini bukan sahih. Kita tak boleh lawan. Ini adalah ia. Rekahnya mukjizat dia Rasulullah subuh. Wajib kita beriman. Kalau kita tidak beriman, kaya kita binasa ni. Benar ni. Ini benar ni daripada Allah. Itu nak ayat. Abu Jahal tak boleh cakap pemikiran yang positif umpama tukar saya tu. Duklah saya situ. Walahnya dia tak pandang kata saya tu pelawak ya. Maka ni kita takut sekali-hari. Orang yang tak reti Islam umpama dalam Nabi kita ni tu kerakung dengan tak ada kasih pada Islam. Tokoh royak gapa pun tak kasih pada Islam, tak faham. Tu dia. Negara boleh korea pun tak apa, Islam macam tu pun tak apa. La haula wala quwwata illa billahi alazim. Dah jadi sampah sekarang tu tak ada apa-apa dah lah. Kalau mati pula dengan lagu tu tak sah ni dengan ni. Tidak. Walauhum azabun azim. Dan sabitlah tentu tetap. Allah menentukan diri. Jadi lahum kulleh haraja takluk masuk untuk kata menyatakan tetap aywasabitun. Lahum sabit tentu, kita bohong sikit apa. Sabiq
pun aku akan jatuhkan bagi mereka itu azab yang amat besar. Itu dia azab yang amat besar, azim, lagi kuat berkekalan. Itu dia kuat berkekalan. Itulah orang yang sifat umpama itu dan jaga keras dengan tidak bertolak ansur. Inna maka mati dengan keadaan jaga. Ini orang panggil mati jelaka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi malam ni orang bel sudah bel dah masa COVID pun sampai. Jadi saya nak baca sikit, nak minta masa dan kalau COVID sikit ya. Masa COVID sikit, saya minta maaf. COVID jangan gaduh malu. Panjang tak apa. Tak boleh dah. Tak boleh. COVID ni. Pasal kita nak berkaitan dengan ni lah ni. Berkaitan dengan walahum azabun alim lah. Berkaitan dengan iman Islam ni. Berkaitan dengan khataman juga. Tapi nak baca di kitab mutlak ni. Minta masa. Jangan-jangan dia mau jangan malu. Itu dia. Sebab benda ni dia ada dalam mutlak ni. Kalau dalam kitab Arab, dalam kata Bajuri Ibn Qasim. Dalam mata. Itu dia. Ibn Qasim itu. Waktu Arab. Sekecil-kecil kita, kalau kita mengaji pun ada. Ada jalan untuk kita mengukuhkan iman Israel. Adengar. Cara kubak dapur ni. Adengar. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Cara kubak jizyah. Ada cara kau jizyah, mana hukum jizyah. Jinayah, hukum jizyah. Hukum jizyah. Dia. 208. 208. Dalam mutla'in. Muka surat di kitab mutla'in 208. Ada dua. Cara kau jizyah. Dia kata dalam hal ini kita mutlakin badulah kita mengaji pola aloh jahilah mutlakin ini orang mengaji sekolah pun dia suka mengaji, dia mengaji sangat yang mutlakin ini. Maka hamba baca kita mutlakin badulah ini dia ini mutlakin badulah mutlakin dalam bab jizyah. Adi nama le? Dia kata lagi mana? Pasukan di ahkam jizyati. Ini suatu pasal pada menyatakan hukum jizyah. Maka makna jizyah. Kita baca dengan cepat-cepat gitu ya. Maka makna jizyah itu. Bayaran jizyah itu. Harta yang dilazimkan, yang ditetap, diwajibkan oleh orang kafir dia dengan dia akad jizyah oleh kerajaan Islam dengan akad-akad jizyah yang tertentu. Kalau begitu dan disyaratkan nak akad-akad jizyah ni bahawa dia akadkan dia oleh imam, oleh raja, oleh persendin atau naik no pengganti dia lah, majlis ugamu pengganti apa boleh berlaku lah, pengganti dia. Itu dia. Kemudian jaga. Lazimkan dia. Itu dia. Itu dia. Tiada atas tengok dipetuakan dia tak. Orang tu kuat tu kuat tu tak boleh. Kuat tu ketik tu gampang orang dia dah naik tak boleh. Dan tiada ditaklikkan dia. Atau boleh nak taklik, kena dulu lalu. Misalnya akak-akak jizyah dengan orang kafir duduk dalam negeri orang Islam ni. Orang ada akak nanda dalam negeri Islam ni.
misalnya aku tetapkan kamu pada negeri Islam lain daripada hijab Mekah Madinah. Aku izinkan atau aku izin bagi kamu pada duduk di dalam negeri Islam atas bawah syarat bahawa kamu memberi jizyah. Dan lagi pula mengikut yang taat kamu bagi hukum Islam. Undang-undang kalau negeri kita itu menjalankan hukum Islam, undang-undang Islam. Kamu kena mengikut. Itu dia. Dan berkata pihak mereka itu, kabulah kami. Kami timur. Itu dia. Atas bawah kan? Itu dia. Kamu beri jizyah bagian-bagian. Dan mengikut kamu bagi hukum kami. Dan dia kabul dengan kata, kabullah kami, dan redhalah kami. Itu dia. Kemudian dengan rekahnya. Dengan rekahnya. Dan wajib jizyah. Wajib kena bayar jizyah atas orang yang diakadkan baginya. Dan itu dia. Kena bayar. Dan sudah diakad, maka wajib. Itu. Dulu jizyah, dah ni tak ada dah. Dia alih muka lain pula dalam ni lah. Itu dia. Keadaan-keadaannya Ifakhir Zamir ni dia. Tapi memang dah kah. Seolah-olah ni, orang yang buka Islam ni, hak ni lah cuba. Ni orang duduk dalam negeri Islam ni. Cuma dia beralih keadaan. Beralih keadaan saja dia beralih. Dan syarat bagi sah akad itu 5 hanya. Syarat bagi sah akad jizyah itu 5 perkara. Pertamanya, orang yang kafir duduk dalam negeri Islam tu sudah balik dah. Maka tiada jizyah atas kanak-kanak. Yakni tidak wajib jizyah atas kanak-kanak dan tak boleh akad. Dan tiada sah akad jizyah sertanya dan tiada pula serta walinya. Tak boleh. Nak menyerta dengan orang sahabat, tak boleh. Jadi maknanya dia tak kena jizyah. Tak kena. Dan keduanya berakad. Itu dia. Kita rekahkan lagi. Dan ketiganya merdeka. Ketiganya oleh merdeka. Kemudian kita rekahkan sikit lagi. Itu dia. Mana? Kita rekah lagi. Sampai mana? Itu dia. Jadi mana? Apabila telah luluhlah. Itu dia. Apabila telah luluhlah jizyah tu dengan akad tu. Apabila telah luluhlah. Itu dia. Dan terkandung. Kita mereka menjadi sahabat. Pak, kita penting bagi kita. Dan terkandung pada akad jizyah. Kemudian daripada sahnya terkandung dalam akad tu, mana tersimpul dalam akad jizyah tadi, 4 perkara. Dengan molek tu. Ini kopi ni. Dengan molek boh. Dengan molek. Itu dia. Pertamanya, bahawa yang memberi mereka itu akan jizyah dan diambilkan daripada mereka itu dengan lemuh-lemuh. Jangan ambil dengan kasar. Tiada atas wajah menghinakan dengan kasar kok. Jangan. Itu jangan. Ini hak Pak Anak ni. Ini hak Pak Anak ni. Muka surat 209. Dan keduanya. Tidak. Terkandung dalam akad jizyah tadi. Dalam akad memberi kad mengandai tu. Menjadi kerajaan kita tu. Kita benar dia mau duduk. Dah pergi kerajaan kita lah ni. Dengan gitu ya. Tak ada dok nama jizyah. Tak ada. Kena berlaku orang Islam. Kena berlaku ada. Suka tu suka ni. Dan keduanya. Bahawa berlakulah. Maknanya dijalankan. Dilakukan atas
sekalian yang sekalian yang kata kau duduk dalam isyarat kau jani kau boleh tak dengar lagi apa semua tu. Segala ahkam Islam sakut sakut hanya yang nak kita dengar supaya kita faham nanti lagi tak nak oyak. Maka pihak kita didomankan sekaliannya barang yang dinasihat atas muslimin daripada dirinya dan hartanya. Kalau mereka membenasakan apa-apa harta ke tubuh badan orang selain akan melupakan apa, maka wajib dilakukan hukum Islam terkena atas mereka, kena doman, kena bayar, kena ganti. Bukan tak sakut dah. So itu berkaitan dengan hak mereka membinasa. Dan demikian lagi kita, pihak kita pun baman barang yang kita binasakan di atas mereka itu daripada dirinya mereka itu dan hartanya. Kita pun kena jaga dengan baik seolah-olah supaya sama-sama istilah kita lah jaga dengan baik, dengan adil, kestabilan baik. Lepas tu dan jika diperbuat mereka itu akan suatu yang diiktikak mereka itu akan haram. Kalau mereka melakukan dalam negara kita tu benda-benda apa-apa yang mereka itikak kata benda ni haram. Umpama zina. Mereka berzina. Dan diadu kepada Mahkamah Islam. Diangkat. Dan kerja Islamnya menjalankan hukum itu. Menjalankan hukum itu. Mereka berzina. Dan benda ni orang kafir pun itikak haram zina ni. Haram. Dan juga mencuri. Mereka mencuri. Duduk menjadi orang ahli negara. Kalau dulu dia panggil kafir sini, lani pun nak meh-meh sini lah. Nasbahnya kebebasan mereka tu. Dan mencuri. Dan yang seumpamanya zina dan mencuri, yang ni ia bersangkutan dengan hudud ke yang mereka itikaf kata benda tu haram dalam agama demo juga. Haram. Maka kerajaan Islam dirikan hak hudud atasnya satu hudud. Kita kena faham. Ulama-ulama UMNO dulu mereka tidak kira nak menjalani kerana mereka boleh menjejaskan kestabilan Islam dan orang Islam kerana Islam lemah. Ini dia. Jadi maknanya UMNO ni bukan tak lalu juga. Bila sakut tak kuasa nak dijalankan. Kalau kiranya UMNO jalankan, maka orang bukan Islam tolak UMNO sepada tolak paham. Tuan-tuan. Ni nak bayar hukum, ni berkata hukum dari kitab ni bukan nak main parti. Tapi benda ni kena reti lah. Untuk menyelamatkan Islam. Ini. Tak, jangan kata tak sakut, tak sakut. Amal apa tu kita? Anak buat hudud. Hudud tak kenal kepada orang bukan Islam nak kan orang? Bohong! Tak apa. Amal nak sedia. Jahil. Sesat. Kacau. Bagi akidah pukucak, bagi pekoh pukucak. UMNO ni boleh dah. Tapi tu hamba tetap kejap. Kalau tanya. Kalau dia tidak tanak dah, tak kuasa. Cuma orang UMNO yang jahil, orang dia kecil tak mana. Kalau dia jahil. Tapi ulama UMNO tahu kata tak kuasa. Sebab itulah. Mereka tidak jalan tu bukan tolak. Tidak tolak sama sekali. Maknanya tak buat kerana ada masalah. Masalah. Kita sikit, kita lemah. Kalau sekiranya orang bukan Islam tak sokong, maka UMNO pun akan jatuh super pah. Tak lagi pah mana. Dia berumu. Pah punya Kelantan. Tidak. UMNO punya Kedah saja. Pah lain dia AP capur dengan MCA, MIC capur dengan tu dia. Apa dia matu? Dung. Kisih lah. Ini, dengarlah kita mutlak ini.
cakap. Jadi maknanya UMNO tak buat ni. Ada orang kata UMNO tak buat. Tidak betul. Kita mengaji ni mana? Bukan soal kita nak balas tak ni. Kita nak berjalan. Perbetulkan hak tersilap. Hak silap kena betul. Jadi maknanya kita terus mempertahankan kerajaan negara bersama-sama UMNO. UMNO tidak balas hubung. Tidak balas Islam. Bahkan UMNO parti Islam. Ini noyak dapat dari kitab ni. Ini bukan main parti. Tak pakai ceramah. Tak minta. Kalau yang tak bayar mari sekini. Tidak kita dapat kitab ni. Tapi keliru doa ni. Hukum hudud tak sakup. Dan UMNO tolak hudud. Dah. Kerana bila sakup tak kuasa nak menjaga. Itu dah. Kenapa? Jadi hak silap lepas dah tu. Kita berbetulkan kerana Allah SWT. Nak jaga Islam kita. Nak jaga Islam yang sebenarnya. Bukan soal muka lain. Ni nak keliru. Hemat Islam pun terumbang ambil. Hak-hak orang Islam pun terumbang ambil. Itu dia. Jadi macam mana lagu ni? Kerana keliru. Maka kita berbetulkan. Hak lepas dah tu kita betul dan kita nasihat. Kita menyata. Tak betul hak lepas dah tu kita buat. Tidak tolak. Hanya tak kuasa. Kita ulas sekali lagi. Itu dia. Amanah ibnah kerana Allah SWT. Punya syarah lah kadang-kadang. Amba bawa mutlak ini. Amba bawa kita arah tu. Amba baca. Amba tidak tolak Islam. Tidak tolak lah. Hudud. Dah. Jadi dari kitab kita. Dia mahu tak ngaji. Ini benar-benar lagu ni. Dia mahu tak ngaji. Itu yang baik lagu tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bila begitu kita mari kita baik. Kita berpokok. Sama-sama takah. Nak ke Islam. Sama-sama kita kalau hudud. Kita berpokokkan Islam. Dalam negeri kita. Berpokokkan hak orang Islam. Dalam negeri kita. Kerana Allah SWT. InsyaAllah. Ini melalui kitab ni. Baca kitab ni. Baca mutlak ni. Baik kita kabih dia sikit-sikit lagi. Kami sikit dah. Sikit dah. Tak ada lah. Minta maaf. Khabir minta maaf. Minta maaf. Jangan marah. Tak ada lagi. Jangan marah. Tak ada lagi. Itu dia. Jadi. Takkan. Didirikan hak atasnya. Apa benar? Umpama zina ke hak zina dilakukan. Hak mencuri dilakukan. Sakuk ke mereka. Maka pada sakuk ni lah. Ulama UMNO tahu awal-awal lagi tak boleh nak jalan. Jadi sekolah yang mandiri hari tu silap sana. Dari kitab dia. Dia kata boleh jalan. Tak boleh jalan tak. UMNO mak apa ni pencik maizik maruh kau. Pakatkan hudud tu lah. Pakatlah UMNO kau mau hudud juga. Sanggup lah. Sama-sama menepeh. Ini boleh. Kau kata. Ini boleh di mata. Pak. Pak Yaju besar ni boleh. Pada. Ada apa-apa. Tidak. Pas taro mak sabu tu. Ya Allah. Tidak. Mak sabu kau orang Melayu. Gilek ni. Pakuat MCMI. Gilek ni. Tidak apa-apa. Ada jadi. Menegakkan hudud. Hari tak boleh. Sakut ni. Orang kata tak sakut tu, silap. Wajib rajuk, wajib betul. Sakut. Sakut. Bila. Jadi silap besar. Bagian akidah ahli sunnah pun silap. Bagian syariah pun silap. Maka wajib kena betul. Jangan buat gahkun, jangan buat abudah. Jangan buat abudah. Mungkin dia. Dijalankan hudud atas mereka itu hari ini. Kita umpain dia. Dia pun boleh baca belakang. Bila. Bersalah sesuatu yang tiada etikot mereka itu akan naras seperti minum Allah dan berkahwin buat agama majusi dengan anak dia umpamanya. Maka kita jangan meletengi, jangan jalan hukum itu. Kerana waktu dia kira agama dia halal. Itu dia. Aduh, bila maklum gitu, perbetulkan baik kerana Allah. Kepentingan Islam dan orang Islam dan hak orang Islam dan raja Islam. Dan kestabilan politik kita hidup dengan aman damai. Itu dia. Tujuannya bukan nak balas dok, nak perbetulkan kesilapan. Allah Subhanahu wa taala a'lam.
Oranglah tak berani nak royak tu, tak royak. Sama sama COVID ni dia tak berani. Kata royak lah. Kau tu, banyak bakil dia. Allah. Banyak kata sama dia tak berani. Bila itu ujian dia tak berani. Apa yang ada tak? Jadi artinya kita ada sokong tu. Atau tak bukan sama Islam, bukan sama Islam. Tak ada. Tidak. Tak kuasa. Tak kuasa. Mok cuba orang-orang yang tak pandai kecek, orang jahil tu kecek dah benarnya. Akan tetapi, orang-orang ni, Abdullah Fahim kau berapa, dia cukup faham dah kalau ni. Sebab tu dia mula debat dengan Syekh Hodeh kan. Benar tu, benar ni. Benar ni.